itu harus nyiniin duit 10 juta. Jadi kalau total sehari itu bisa 700 ribuan. Itu di luar obat. Yang kemarin 175 ya. Ya, saya tertarik karena memang kerjaan kita itu kerjaan teliti. Jadi karena kita dulu kan ekspor, tukang saya pun nggak bisa kerjaan asal-asalan seperti tukang kusen yang mana Pak kan juga pernah coba kurang cocok, sehingga sini cuman ya itu karena ketelitian butuh waktu, sehingga agak mahalnya di waktu termasuk otomatis biaya. Dulu mungkin 2 bulan sekali 12, 10, 12 itu. Tapi kadang-kadang 3 bulan sekali. Sekarang kayaknya rutin tiap bulan deh, 6. Hendaknya kita ada dan bermakna. Setiap ada masalah saya tanya, baik WA ataupun saya datang ke Pak Rehan buat, dan selalu Pak Rehan ada perubahan sekecil apapun WA saya. Kalau pertanyaan melalui WA nggak jelas, biasanya saya datang ke UI. Mari kita semua bersama peduli dan membantu, berbagi dan menyatu. Setelah begitu lama tersisa air mata. Sementara di rumah sakit, waktu saya ke itu aja ya, ada ibu, tapi kelasnya katanya kelas 1, satu hari 7.300.000 katanya. Ya Allah, mahal amat nyawa buat bayi aja gitu kan. Cuma bisa nangis saya. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan inkubator selama ini. Berkat inkubator yang dipinjemin dari UI, anak saya bisa tumbuh sehat. Sekarang berat badannya juga udah normal. Untuk jutaan orang guna mencapai sejahtera. Semua cerita tak harus berakhir ke lampu.